Kali ini kita akan mencoba merepotting atau memindahkan bonsai kelapa ke pot yang lebih ceper ya. Ini bonsai yang akan saya pindahkan. Daunnya sudah menjulur ke bawah. Di sini saya menggunakan bekas loyang yang sudah tidak dipakai ya. Bisa dilihat. Terus dilubangi untuk tempat keluar air. Cukup sederhana karena bentuknya yang ceper. Tapi modal juga ceper. Pertama-tama kita keluarkan dulu bonsainya dari pot. Pelan-pelan supaya akarnya tidak putus. Kemudian bersihkan sisa tanah yang menempel di akar. Seperti ini penampakan akarnya. Akarnya masih belum panjang dan banyak, tapi serabutnya sudah lumayan. Lanjut kita siapkan pot yang ceper tadi. Kita atur posisi bonsainya supaya lebih enak dilihat. Selanjutnya masukkan media tanam. Sambil ditekan-tekan supaya lebih padat.
Oke, seperti ini penampakannya. Lumayan untuk pemula. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.